udah happy. Mbak Ita, bukan Mbak Ita yang di TikTok jelas itu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Clara B 18. Di kesempatan kali ini Clara B mau menemui salah satu ibu ini. Dia adalah pelanggan saya. Mau ngantarin ini, guys. Parfum andalan saya ini. Parfum, guys. Parfum andalan saya ini sangat wangi banget. Tembus. Dawinge sih cium foto. Cuma ini beda kemasan, kemasannya lebih cantik. Lebih berkelas. Meskipun pakai masker tembus, guys, aromanya itu tetap wangi. Ini maknya milih-milih. Maknya ngambil juga. Kita aku loh ya. Ya iya, beda kemasan. Ini kan beling. Beling ya, bahasa Indonesianya apa? Beling. Kaca. Beling. Kaca. Glass. Ini juga. Glass ya Inggris ya. Beling kaca. Kaca lah. Glass ya Inggris ya. Dari kaca. Beling aja lah, itu bahasa aneh. Kemasan yang terlama kan dari Atom, jadi diperbarui dengan ini bagus kemasannya. Mahal loh, guys. Perbarui dengan Atom. Dengan glass. Inilah kegiatan libur kita, guys. Santai-santai, ngobrol-ngobrol. Mukaku kok kusut ya? Bangun tidur soalnya ini tadi. Oh, banyak yang mana? Ini berapa mili? Ini berapa mili ya? Gak tahu. 20 mili. Yang ini? Gak ada. 20 mili sama saja tuh. Sama? Sama. Oh, botolnya besar nih. Gendut ini. Sama aja. Harganya juga sama. Aromanya beda. Pokoknya rekomendasi. Sama enggak? Yora iki wangi beda. Kuning ya kuning. Pink ya pink. Enggak pengen nyium-nyium parfum ta, Mbak? Dicium, disemprot juga enggak apa-apa kalau dilihat ini tester, udah kelihatan. Tester, tester boleh. Ini best seller, Mbak. Yang kuning mana yang baru kok ya? Aja sing baru. Cak aku ya. Ini buat tester. Wangi juga. Disemprot aja enggak apa-apa. Best seller ini, Mbak. Kalau aku poso kok. Maknya aja borong dua. Dulu ngambil dua, sekarang nambah lagi dua. Tahan lama ini aromanya. Meskipun baju sudah dicuci masih ada aroma wanginya. Promo. Sekian dulu, terima kasih sudah mengikuti channel Clara B 18. See you next time.